Dan sekali lagi banyak terima kasih yang sudah menonton videoku, selalu setia menonton. Semoga videoku bermanfaat buat kalian. Nah ini guys, boleh dicoba ya. Wow, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin lalapan paha ayam guys ya, sambal hijau pakai cabai hijau ya, lalapan paha ayam. Nah ini bumbu-bumbunya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua ya guys ya. Nah ini guys, ini nanti buat sambelnya ya, brambang, bawang, sama cabai hijau ya, secukupnya guys ya. Nah, secukupnya, sesuka selera Anda ya. Nah ini guys, brambang, bawang, nanti ditambahin sama garam, sama kaldu ya, nanti digoreng dulu. Nah ini guys, buat sambal hijau nanti. Nah ini pahanya guys ya, pahanya besar, nggak tahu ya ayam apa ini, besar banget guys. Jadi tadi aku rebus sebentar, terus aku iris ya, aku belah-belah guys, biar nanti meresap ya bumbunya, nanti kan diungkep ya, dikekep, diungkep biar empuk dan meresap ya bumbunya. Nanti aku belah-belah semua guys. Nah besar banget ini guys. Nah ini kemanginya udah aku cuci guys, nanti buat lalapannya. Nah ini bumbu-bumbunya yang mau bikin ungkep ya, mau bikin ungkep itu paha ayamnya, bumbu-bumbunya ya, nanti aku ulek ya atau digerus ya guys ya, dihaluskan. Nah, garam 1 sendok ya, garam 1 sendok, ketumbar 1 sendok, bawang 3 siung, brambang 3 siung ya guys ya, kaldu 1/2 sendok teh, lada bubuk 1/2 sendok teh ya, terus nanti dikasih keprekan serai ya. Ini tadi 1 helai udah aku cuci, sudah aku keprek guys, ditambah kunyit ya, secukupnya kunyit buat pewarna ya, terus ditambah 2 lembar keluas, 2 lembar jahe ya guys, nanti sekalian diulek, dihaluskan ya. Nah ini 5 lembar daun jeruk guys, daun jeruk aku suka banyak ya, nanti biar harum itu. Biar harum daging paha ayamnya nanti ya. Nanti sekalian diulek ini guys ya. Ini cabenya nanti juga digoreng ya, brambang bawahnya digoreng dulu nanti guys. Sekarang mau menghaluskan bumbu-bumbunya yang mau ungkep itu paha ayamnya guys ya. Ya udah, cus. Nah guys, sekarang mau goreng brambang bawahnya, bikin sambal ya guys ya, goreng dulu. Dikasih minyak goreng secukupnya ya, sama bawang yang dibikin sambal hijau ya guys ya, digoreng dulu.
Kasia, takutnya berat Kasia sepatunya. Haruskan dituangkan ya. Sekarang mau nyambel ya guys ya, mau nyambel. Bumbunya brambang, bawang, cabai hijau, sama garam, sama gula pasir, sama Royco ya guys ya. Ntar kameranya goyang guys. Lempernya kecil ya, jadi agak susah kalau ngambil banyak tuh. Nggak usah lembut-lembut guys ya.
pilek. Lemparnya kecil, jadi susah ya. Ya udah guys ya, nggak usah lembut, diulek kasar aja, bikin lalapan aja. Yaudah guys ya, nah ini hasilnya guys. Nah, ini hasilnya. Sambal hijau. Diungkep ya. Sekarang dibalik biar meresap di dalam ya. Dibalik. Nah. Dibalik. Diungkep sampai empuk ya, guys ya. Biar semuanya tuh bumbu-bumbunya meresap di dalam dagingnya ya, karena itu pahanya sangat besar ya, nggak tahu ayam apa ini, sangat besar banget ya. Nah ini besar banget, diungkep sampai empuk guys ya, sampai itu airnya asat ya, bumbunya sampai asat. Ditunggu dulu ya guys ya, sampai airnya asap dulu. Sekarang goreng paha ayamnya ya guys ya, yang dibikin lalapan sambal hijau. Digoreng pelan-pelan ya guys ya. Masak ya.
kalau udah digoreng langsung dipenyet ya sama sambal hijau. Cabe hijau ya guys ya. Ini guys, udah siap dihidangkan ya. Lalapan paha ayam. Sambal cabe hijau ya guys ya. Nah, ini guys. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di-share, ditonton sampai habis ya guys ya. Jangan di-skip ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sekali lagi, banyak terima kasih yang sudah menonton videoku. Selalu setia menonton. Semoga videoku bermanfaat buat kalian. Nah ini guys, boleh dicoba ya. Wow, mantap. Thank you.